isu vaksin. Apa pendapat ustaz mereka yang pro vaksin dan anti vaksin? Jawabnya tak ada masalah. Pro vaksin pun betul, hak tidak masuk vaksin pun betul. Tawakal kepada Allah ini tidaklah bererti kita meninggalkan usaha, tidak. Belum pun lagi vaksin ini diperolehi wujud gerakan golongan anti vaksin. Vaksin dengan obat ni dia sepupu. Obat ni bila kita lepok, pak lepok, luka, ambil obat, sapu, dia panggil obat. Macam orang kata kalau nak berjaya dalam hidup kena ada duit. Bukan duit dalam arti kata fulus, D-U-I-T, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Yang cuba untuk mempengaruhi rakyat untuk menolak vaksin yang bakal diperolehi nanti. Vaksin ni dah, boh obat dulu, nanti lepok ada dah obat dalam rumah. Itu vaksin, faham? Sebab itulah, orang yang berusaha dan bertawakal, Allah akan bantu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan korang semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Hari ini kita akan teruskan dengan beberapa fakta yang telah disenaraikan oleh penulis. Berikut adalah beberapa fakta yang boleh dikongsikan secara umum. Mari kita saksikan. Sebuah bintang yang bernama Antares adalah 60,000 kali ganda lebih besar daripada matahari. Dianggarkan setiap kelahiran akan berlaku pada setiap 3 saat di seluruh dunia. Kacang pi ataupun kacang polong adalah sayuran tertua yang diketahui di dunia. Nikotin sememangnya beracun kepada serangga. Coklat tertua di dunia dikatakan berusia 106 tahun. Kelopak mata anda merupakan kulit yang paling nipis yang ada pada tubuh badan manusia. Manusia mempunyai 5 organ penting. Yang pertama jantung, paru-paru, hati, ginjal dan juga otak. Majoriti bagi pemain boneka watak Muppets adalah kidal. Anjing mempunyai lebih daripada 1,700 selera. Itu belum lagi manusia ya. Keju Sardinia yang bernama Cazu Mazu mempunyai ulat hidup di dalamnya. Di Amerika, 23% kerosakan mesin fotostat adalah berpunca daripada seseorang yang duduk di atasnya. Macam tak ada benda lain je nak dibuat. Itu juga nak ada fotostatnya. Orang Yunani kuno percaya bahawasanya susu ibu itu berasal daripada rahim wanita. Sedari mempunyai nilai kalori yang negatif. Ini bermaksud sedari sangat sesuai bagi mereka yang sedang berusaha untuk menurunkan berat badan. Kornea mata tidak menerima sebarang bekalan darah. Sebenarnya berlaku ratusan serangan lanun di laut setiap tahun. Cuma beberapa sahaja yang diketahui umum. Xerophobia adalah ketakutan untuk bergembira. Cendawan bukan tumbuhan kerana ia milik satu keluarga yang sama dengan ragi dan juga kulat. Tengkorak manusia dibentuk oleh 29 tulang yang berbeza. Sebahagian besar daripada udara yang anda hirup akan keluar melalui lubang hidung anda. Anak-anak dan semut dipanggang dan juga dimakan sama seperti popcorn di Afrika Selatan. Itu saja untuk video kali ini. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ranah fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan di ruangan komen di bawah. Jangan segan silu ya. Itu sahaja untuk hari ini sehingga kita berjumpa di siri Alam dan Manusia yang lain. Sekian, terima kasih.